Assalamualaikum, jumpa lagi bersama dengan Bagus Gemstone. Oke bosku, di kesempatan ini saya akan mencoba poles batu tapak jala bosku, karena banyak permintaan dari sahabat Gemstone. Bang, bagaimana kalau poles batu tapak jala? Di kesempatan ini kebetulan saya menemukan rok tapak jala yang lumayan bagus bosku. Oke, sebelum menyimak videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe channel Bagus Gemstone. Dan juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone. Bosku, ini adalah batu tapak jala jenis jasper bosku. Batu tapak jala ini memang saya suka karena memang garisnya putih bosku, dan juga batunya memang layak untuk dibikin batu tapak jala. Karena memang untuk mencari motif yang bagus memang susah bosku. Oke bosku, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip bosku, agar kita tahu bagaimana urutan proses batu tapak jala ini. Karena kebanyakan dari sahabat game sloper masih penasaran kalau memang batu tapak jala asli prosesnya bagaimana. Jadi di kesempatan ini saya akan mencoba bikin video secara detail bosku. Jadi simak terus videonya sampai selesai bosku.
setelah kita belah batunya, bosku. Jadi memang saya belahnya banyak, dan juga kita bisa cek batunya tembus senter, bosku. Di kesempatan ini saya akan poles hanya batu 4 saja, bosku. Karena memang saya pilih yang garisnya lumayan bagus, bosku. Jadi dalam satu bongkahan rok tidak mesti hasilnya bagus semua, bosku. Terkadang ada yang garisnya bengkok, dan juga terkadang di tengahnya garisnya tidak nyambung, bosku. Jadi kita hanya mengambil garis yang bagus saja dan juga garisnya muter, bosku. Karena untuk ciri batu tapak calak sendiri memang harus garisnya muter sampai bawah, bosku. Untuk proses finishing kita hanya memakai amplas saja, bosku. Jadi kita tidak perlu menggunakan bambu atau menggunakan serbuk intan, bosku. Thank you.
ini adalah hasil setelah kita pasang dengan ring batu akik tapak jalak jenis jasper. Batu tapak jalak jenis ini memang paling banyak dicari bosku, karena garisnya putih dan juga memang garansi natural bosku. Batu tapak jalak yang asli memang banyak dicari. Untuk batu tapak jalak palsu juga di online banyak bosku. Jadi hati-hati untuk membeli batu tapak jalak. Oke bosku, buat yang berminat bisa langsung WhatsApp saja bosku. Karena batu tapak jalak ini memang saya jual bosku. Bosku, demikian tutorial poles batu tapak jalak dari rok sampai jadi batu cincin bosku. Buat pecinta batu akik, jangan lupa subscribe channel Bagus Gemstone supaya kita lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang menarik bosku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Games Lover Indonesia.